Kegembiraan berganda buat kontingen tuan rumah, Vietnam, apabila bukan sahaja akan dinobatkan sebagai juara keseluruhan dalam Sukan Siano 2021 menjelang upacara penutupan esok, malah turut memenangi pingat emas acara bola sepak lelaki di Stadium Nasional Mai Dien sebentar tadi. Kejayaan itu juga menyaksikan pasukan bimbingan Park Hang Seo itu menjadi pasukan tuan rumah pertama memenangi ibu segala pingat berkenaan selepas kali terakhir dilakukan Thailand dalam edisi di Nahon Ratchasima pada 2007. Dalam aksi final kali ini, gol tunggal Enham Mandung pada lewat permainan sudah cukup untuk pasukan Naga Emas itu mempertahankan pingat emas yang dimenangi dalam edisi di Manila 3 tahun lalu. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi berhati-hati sepanjang babak pertama, di mana bola kerap berlega-lega di kawasan tengah untuk keputusan tanpa jaringan kekal sepanjang 45 minit. Bagaimanapun, intensiti berbeza dipamerkan mereka dalam babak berikutnya bermula dengan sepakan voli Woracit Kanit Sri Bakbir buat Thailand yang melambung tinggi. Aifat dulu juga mempunyai peluang keemasan untuk meletakkan juara 16 kali Thailand di depan, tetapi percubaannya terbias pertahanan lawan. Mandung memiliki peluang lebih awal untuk memecahkan kebuntuan buat tuan rumah pada 11 minit terakhir, tetapi bola terlebih dahulu terkena tangannya. Ketika perlawanan kelihatan akan diheret ke masa tambahan, Mandung menebus kegagalannya dengan menanduk masuk lintangan Fan Tuan Tai pada minit ke-83. Sebagai rekod, ia merupakan pingat emas ketiga Vietnam dalam acara bola sepak lelaki Sukan Si selain turut pernah bergelar naib juara sebanyak 7 kali. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.